dari Skill Class, asli dari Italia, okay? Sudah menggunakan komputerisasi, satu-satunya mesin di Indonesia. Jadi baru kita aja yang masuk, okay? Mengebor, oke? Okay? Makanya tadi namanya milling and drill, oke? Okay? Dia mendrill sehingga dia akan membentuk lubang. Dan lubang hasil akhirnya itu sudah seperti di edging. Jadi edge-nya sudah sangat bagus. Hah? Jadi mata ini diganti juga secara otomatis. Okay. Jadi kasanya sudah masuk ya? Oke. Okay. Cara kerjanya begini. Jadi ini kita lagi bongkar dapur dari mesin Steelgrass ini ya. Asli dari Itali. Nah, ini cara kerjanya. Jadi dia melubangi kaca, oke? Sudah matic, tidak menggunakan tenaga manusia. Jadi teknologi di sini kita sangat high-tech. Jadi waktu di drill itu dia harus ada airnya ya. Jadi kita nampak ada basah. Nanti hasil lubangnya itu akan jatuh ke bawah. Tidak ada yang namanya pekerjaan manual ya, semua sudah metik. Jadi ini sekarang lagi pekerjaan apa ini Pak? Sedang dimiling, oke? Jadi ini sekali di-edging. Ya, kayak di-edging ya, jadi dia ada edge-nya. Jadi mesin ini sekaligus drilling dan dimiling, oke? Nah, jadi yang hitam ini yang sedang jalan ini, itulah proses kerjanya. Jadi sampai di mana yang hitam di jalan, berarti mesinnya kerja sampai di sana. Oke, jadi dia juga memindahkan kacanya langsung. Sekarang dia masuk ke proses aging, menghaluskan. Oke, jadi ini sudah masuk ke proses aging ya. Jadi dia aging sampai age-nya itu benar-benar bagus. Jadi nanti hasilnya kita tunjukin ya. Beda dengan hasil yang mesin biasanya ya. Jadi ini memang high-tech, jadi teknologi dari Italia sendiri. Nah, jadi sekarang dia ganti mata bor. Oke, mesinnya itu dia turun ke bawah, dia ganti mata bor yang lain. Sudah ganti mata bor sendiri. Oke. Jadi dia ngebor yang namanya angle. Nampak ya kacanya ya. Jadi tadi dia ngebor yang namanya engsel. Jadi ini untuk bor lubang untuk masukkan handle. Yeah. Matanya itu selain dari depan, dari belakang juga ada ya. Jadi dia ketemu. Jadi dia drillingnya dia ketemu. Oke. Okay. Jadi kasarnya di tengah, dia drillnya ketemu di tengah. Oke. Okay. Dan hasilnya sangat bagus. Bahkan yang dilubangi bekasnya pun bagus hasilnya. Oke. Okay. Jadi setelah tadi drilling, jadi kasarnya ini diantar sendiri pakai mesin. Tidak ada manusia. Dan yang ini namanya washing machine. Ya, ini yang mencuci-cucinya. Jadi tidak ada yang namanya sisa-sisa sedimen kaca yang bisa menyebabkan gores di kaca, oke? Okay? Dia langsung sengaket dengan mesin drilling dan milling tadi. Oke, jadi sekarang kacanya sudah keluar dari mesin. Jadi mesin cuci ini selain mencuci, dia juga mengeringkan. Lihat, kaca yang keluar itu sudah nggak berair ya, sudah kering. Dan terakhir akan diboyong sini. Ini dia ada whitingnya. Whitingnya ini untuk QC, quality control. Jadi kalau misalnya di sini ada gores ataupun ada produk kaca yang dari sananya gores ataupun baret, maka di sini quality control kita akan mengganti sebelum sampai ke end user. Oke. Bahkan hasil potongannya itu juga ada edge-nya. Oke, ini edge-nya langsung. Oke. Hasil potongannya juga sudah bagus ya. Jadi yang bulatnya juga bagus. Oke, inilah hasil yang bulatnya. Jadi potongannya memang persis ya.
bagus. Jadi dia memang benar-benar dari depan dan belakang. Jadi ketemunya pas di garis ini. Oke. Okay. Ya, inilah mesinnya.